Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk menggali potensi dan sekaligus sebagai bentuk pengembangan dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang ada di tingkat satuan pendidikan masing-masing, di mana dalam kegiatan ini anak-anak akan mengikuti berbagai macam kegiatan lomba. Kegiatan lomba yang menggali potensi serta keterampilan dalam kepramukaan. Saya Romeo SPD, Ketua Kuaran, Kecamatan Marau, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Scout Camp ketiga gugus depan SMA Negeri 1 Marau. Semoga dengan kegiatan ini, gerakan pramuka di Kecamatan Marau dapat berlangsung secara berkelanjutan. Terima kasih. Salam pramuka. Ade kata lengo, seraming keseluga pengen kerja buta. Saya Kepala SDN Dopos Marau sebagai Ketua Maigus mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Scout Camp 3 UDEP 160313-1604 SMA Negeri 1 Marau. Semoga dengan kegiatan ini gerakan pramuka di Kecamatan Marau secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Selamat sore, hadir Katalino, ceramah keseruga, kesengat kajubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Saya Sarif Torhan SPD, Kamabigus SDN 03 Kecamatan Marau. Mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan Scout Camp ketiga UDEP 160313-1604 SMA Negeri 1 Marau. Semoga dengan kegiatan ini gerakan pramuka di Kecamatan Marau dapat terselenggara dengan baik dan berjalan dengan aman dan lancar. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam.
terima kasih. Saya Hendrik L. MPD, Kepala SMA Negeri 1 Marau, sekaligus sebagai Kamadurus di SMA Negeri 1 Marau. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi membantu kami dalam kegiatan MSC atau Marau Sport Camp yang ketiga pada tahun 2023 ini. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk menggali potensi dan sekaligus sebagai bentuk pengembangan dari kegiatan ekstra kurikuler pramuka yang ada di tingkat satuan pendidikan masing-masing, di mana dalam kegiatan ini anak-anak akan mengikuti berbagai macam kegiatan lomba yang menggali potensi serta keterampilan dalam kepramukaan. Nah, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sehingga anak-anak bisa dibekali pembekalan awal dan mereka bisa menularkan kepada teman-temannya sendiri di sekolah masing-masing. Kami juga berterima kasih dan mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada seluruh kakak-kakak pembina, seluruh adik-adik yang mengikuti kegiatan Marau Sport Camp yang ketiga ini di SMA Negeri 1 Marau. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan kepramukaan dan membentuk pribadi-pribadi yang berkualitas. Nah, kami juga berpesan dalam kegiatan ini, semoga kita bisa menjaga kesehatan, menjaga tali silaturahmi, menjaga sikap, sehingga kegiatan ini dapat yang sudah kita rencanakan dari awal dapat berjalan dengan baik tanpa suatu hambatan apapun. Terima kasih, salam pramuka. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih. Saya Hendrik L. MPD, Kepala SMA Negeri 1 Marau, sekaligus sebagai Kamadikus di SMA Negeri 1 Marau. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi membantu kami dalam kegiatan MSC atau Marau Sport Camp yang ketiga pada tahun 2023 ini. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk menggali potensi dan sekaligus sebagai bentuk pengembangan dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang ada di tingkat satuan pendidikan masing-masing, di mana dalam kegiatan ini anak-anak akan mengikuti berbagai macam kegiatan lomba yang menggali potensi serta keterampilan dalam kepramukaan. Nah, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sehingga anak-anak bisa dibekali pembekalan awal dan mereka bisa menularkan kepada teman-temannya sendiri di sekolah masing-masing. Kami juga berterima kasih dan mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada seluruh kakak-kakak pembina, seluruh adik-adik yang mengikuti kegiatan Marau Sport Camp yang ketiga ini di SMA Negeri 1 Marau. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan kepramukaan dan membentuk pribadi-pribadi yang berkualitas. Nah, kami juga berpesan dalam kegiatan ini, semoga kita bisa menjaga kesehatan, menjaga tali silaturahmi, menjaga sikap, sehingga kegiatan ini dapat yang sudah kita rencanakan dari awal dapat berjalan dengan baik tanpa suatu hambatan apapun.
Terima kasih, salam pramuka.